masih kita liputan di Pasar Kambing Karang Pucung, guys. Jadi ini kita di tempat kelas Jumoko, teman-teman ya. Jawa Randuan di lapaknya Kang Ratim, teman-teman ya. Jadi kemarin memang ada teman-teman yang untuk liput untuk kelas Jumokoan. Jadi ini memang kita datangnya agak sedikit siang ya. Jadi untuk dagangan Kang Ratim hanya tinggal berapa ekor, Kang? Tinggal 2 ekor. Mudah telat ya kawanan soalnya. Oke, Kang, tetap diliput, Kang, biar pun tinggal 2, Kang. Soalnya untuk Kang Ratim juga bawahnya biasanya lebih dari 10, teman-teman ya. Cuman memang kita datangnya siang jadi dapatnya 2 ekor aja ini. Nanti kita liput juga untuk ke teman-teman yang lain ya. Untuk referensi teman-teman mungkin yang mau nyari kelas bahan untuk pembesaran jantan ya. Ini kita yang pertama dengan dagangan Kang Ratim tentunya dengan jantan usianya sekitar 7 bulanan. Jantan. Harga berapa ya, Kang? 4 likur ya. 4 likur atau 2.400.000, teman-teman ya. Tentunya juga masih bisa nego, kondisi gemuk. Bahan pembesaran dan pengemukan. Telinga lipat sebenarnya nih, teman-teman ya. Masuknya masih ras PE nih, rambon PE nih. Cuman memang di tempatnya Kang Ratim mau rambon PE mau enggak ya, maksudnya tetap kelas pedaging. Jadi harga ekonomisan 24. Mungkin kalau di tempat ras-ras PE ya harganya ya mungkin di atasnya. Ini karena kulakannya atau belinya murah ya, harganya tetap stabil. Kelas pedaging 24. Kita geser yang sebelahnya, yang ini. Ini masuknya kelas brigonan. Telinganya tuh usianya sekitar 7 bulanan, kondisi gemuk tentunya. Berapa ya? 23 ya? Wah, malah lebih ekonomis nih, selisih 100 ribu aja. 2.300.000 yang ini, tentunya juga masih bisa nego. Untuk teman-teman yang minat atau yang mungkin yang mau bahan pembesaran ya, Kang Ratim siap menyediakan atau menerima pesanan ya untuk bahan pembesaran dan pengemukan. Untuk harga disesuaikan budget, arangnya disesuaikan budget. Kebetulan ada tinggal 2 ekor ini dengan miliknya Kang Ratim. Untuk nomor teleponnya Kang Ratim nanti kita sematkan juga di layar, teman-teman ya, biar panjenengan nanti tanya-tanya bisa juga. Kita geser lagi ke berikutnya. Udah mulai agak sepi soalnya ini. Mau ngendarikan di, Pak? Iya, Pak. Mari dia loro. Loro ge sing ireng karo sing putih. Kira gak pira, Pak? 15an tembol. Wah, balapan murah. 15an? Iyalah. Murah ya. Kelas wong tani mbok ora padi. Iya, bener. Wong arek teh langsung. Ini langsung ke tiangel ya. 15an teman-teman ya, atau 1.500.000, 3 juta dapat 2 ekor jantan lagi. Bahan pembesaran dan penggemukan milik dagangan Wane ini. Ini pesanan gue 15an. 15an siap diantar ke rumahnya, di antar ke rumah Sumatera ya. Oke. Aduh, teman Sumatera. Ongkire pire, Bang, nang Sumatera? Satu ekor 200 Sumatera ya, orang tekan lah. Sumatera ya, satu ekor 1 juta dewek kan kira. Ya, Kang Ditin ya. Benar. Pokoknya di tempat ini harganya 3 juta dapat 2 ekor, teman-teman ya. Milik dagangan Wane nih, ekonomisan nih, murah. Kelas pembesaran. Pokoknya kalau kirim ya tambah ongkirnya, ongkos bensin lah. Mas bensin. Sumatera pira kira-kira? Sumatera. Sumatera ya pokoknya orang ketemu, Pak. Orang ketemu. Ya ora. Paling 1 ya. Yo malah punjul. Oh. Ya. Ekspedisine mengana langka, Bu, mau Sumatera angel. Tapi langsung ora mau beda. Aku enggak mau beda. Yo ora sama ge, Pak. Ono rika. Kira ge. 2000. Oh, 2000. Spoil urung, Pak. Urung ya. 2 juta rupiah, teman-teman ya. Wah, ya masih gigi susu belum kuat. 2000 tentunya juga masih bisa ditawar, masih bisa nego.
2 juta rupiah. Kembang gelagah warnanya bagus, jantan. Usianya sekitar 7 bulanan. 7 bulan 8 bulan. Kita geser lagi ke berikutnya. Doi. Priwe arep golet apa? Arep golet? Wis sulih pira? Kawan kita teman-teman ya. Masih di dego sama kawan kita nih. Hah? Alhamdulillah. Kasih kita tekanin mau ya? Oh iya benar. Kilanang apa wedon Kang Sidin? Wedon. Wedon ya? Iya. Bener Kak? Iya. Pira ki, Bro? 1000. 1000. Iya. Oke, jangan ekonomis teman-teman ya. 1000 gotik masih ya, nego ya. Dikit. Ya. Siap. Untuk saten ya bagus teman-teman ya. 1000 atau 1 juta. Dengan dagangan Kang Sidin. Untuk satean ini. Kalau untuk breedingan ya kupingnya melintir sih ya, sayang. 1000 atau 1 juta masih bisa nego juga. Lagi ya singge. Ayamnya 15.5 teman-teman ya. 1.850. Jawa Randu ini. Dengan dagangan Kang Sidin. Di Pasar Kambing Karangpucung teman-teman ya. Sudah mulai agak sepi juga nih. Enggak ada, enggak siang soalnya. Udah mulai kosong. Tadi pagi padat banget nih. Berhenti nggak mau bro? Ayo cari bro nggak bos? Hah? Kali. Iya ya, singgir nggak sih kak? Piran? 15.5. Ini yang merah milik kawan kita teman-teman ya, 1.850. Jantan tentunya. Usianya sekitar 7 bulanan. Kondisi gemuk. Jantan semua ya, yang hitam juga jantan. Regannya pada main 18.5. Kalau yang hitam ya bagus teman-teman ya. Yang hitam calon jumbo ini. Mukanya ganteng. Telinga juga mulus. 18.5 teman-teman ya. Dengan jantan bahan pembesaran dan penggemukan di Pasar Kambing Karangpucung. Nah, barang bagus-bagus nih, luasan nih. Mantap. Mana mana Mas Bro? Habis ya? Oke Mas Bro, terima kasih ya. Kita geser lagi ke berikutnya teman-teman ya. Piye sulih apa urung? Sidikan. Di. Enggak pira kek. Lanang. Cair. Selalu dapat yang murah-murah kawan kita teman-teman ya. Jantan. 900. Jantan 900.000. Cuman ya PR-nya ya menggemukkan. Singgi singgi apa singgi? Oh singgi ye. Iya 900 teman-teman ya. Bulunya tebal ini. Yang ini 1000. 11.000 yang tribul ini 900. Untuk kawan kita emang kelasnya pembesaran ya. Jadi memang membesarkan. Tapi disuntik ya bro ya kayaknya ya. Lingsane akeh. Lingsane. Iya ditusi, disuntik. PR, PR. 75 dol. 75 loro, Pak? Ya. Wih, murah jantan teman-teman ya, milik Bani.
275 atau 2.750 dapat 2 ekor. Murah ini. 14-an. 13.75. 1.375 per ekor. 275 dapat 2 ekor, teman-teman ya. Jantan. Udah siang soalnya jadi diobral nih. Jadi kalau di pasar kami Karangpucung, kalau nunggu siang, kalau pas barangnya masih banyak yang bagus juga, tetap harganya diobral, teman-teman ya. Karena untuk penjual itu rata-rata males juga untuk bawa pulang karena cari rumputnya juga susah. Istilahnya laku 20.000, untung 20.000, untung 30.000 udah dijual. Kurang bagus ini, teman-teman ya. Nah, mantap ini. Barang lulusan nih. Maksudnya kelas bligonan ini. 2 ekor. Mantap-mantap. Bagi piran, Pak? 42 sih, 42 2 ekor ya. Berarti 2 satuan. Barang bagus. Langsung juga oke-oke nih. Istimewa menurut saya nih. Maksudnya kelas bligonan soalnya. 4.200 2 ekor. Pola warna bagus, ekornya juga dor-dor. Mantap. Ini yang bagus nih. Pasungnya oke banget nih. Pasungnya bluer. Ekor jos 2 1. 2 ekor 42. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya untuk liputan kali ini di pasar kambing Karangpucung Cilacap, Jawa Tengah. Bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa komen, like, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Udin Anja Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas kerucilan masih ramai, teman-teman ya. Nanti kita akan juga liput untuk kelas kerucilan.